Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita bertemu kembali di acara Meet the Artist yang kelima, menghadirkan dan juga nanti akan membahas karya Mas Ugo Untoro, ditemani dengan teman ngobrol kita malam hari ini adalah Pak ST Sunardi. Ini juga merupakan program Arjok yang terakhir. Jadi selama penyelenggaraan Arjok mulai dari dulu online tanggal 8 Agustus sampai kemudian mulai ada kunjungan, ada beberapa program, kebetulan malam hari ini adalah yang terakhir. Dan memang Arjok tinggal beberapa hari lagi, 4 hari lagi kalau tidak salah, tanggal 10 terakhir. Jadi bagi teman-teman yang belum berkunjung ke Arjok, silahkan untuk menyempatkan 4 hari terakhir ini untuk mengunjungi Arjok. Informasi semuanya ada di website Arjok, bagaimana tata cara mengunjungi dan sebagainya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, paling ujung adalah Mas Ugo Untoro. Mas Ugo ini adalah dulu lahir di Purbalingga, kemudian selepas SMA kuliah di ISI Jogja, jurusan lukis, angkatan 88. Dan kemudian semenjak kuliah sampai sekarang aktif berkarya, berpameran baik di Jogja, di kota lain di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri dengan beberapa ciri khas karya-karyanya yang malam ini juga akan nanti dibahas oleh Pak Nardi. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Pak Dr. S.T. Sunardi. Beliau adalah dosen di S2 dan S3 Sanata Dharma yang juga banyak menulis buku, salah satunya yang fenomenal adalah buku Semiotika Negativa yang juga ikut dipamerkan di sini karena juga direspon oleh Bob Sik menjadi karya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang mengenai karya-karya Ugo, dimulai dari karya yang ada di Arjok. Jadi karya yang ada di Arjok ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan seorang perempuan naiki kuda, kemudian di depannya, sebelah samping kudanya ada seorang laki-laki. Nah, sebelum nanti membahas lebih lanjut, mungkin sedikit bisa dijelaskan oleh Mas Ugo bagaimana sampai kemudian mungkin judul dan juga latar belakang karya itu muncul. Selamat malam semuanya. Karya yang berjudul The Ghost Inside Me itu sebelum masuk ke judul itu, saya ingin latar belakang kenapa saya memilih melukiskan kembali karya itu, terus Picasso di situ ya, kalau yang nggak salah judulnya Boy and a Horse ya. Jadi seni bagi saya adalah sebuah petualangan gitu ya, petualangan demi petualangan yang kadang kita berhenti mampir untuk ngobrol atau sekedar minum atau merasakan suasana dari pemberhentian itu untuk kemudian melanjutkan kembali petualangan itu. Dan jadi dari awal memang saya sudah menolak atau tidak setuju dengan suatu style yang ajek gitu ya. Jadi selalu saya berusaha selalu untuk mencari bahasa yang
paling tepat mencari bahasa yang pas dengan apa yang ingin saya lihat, rasakan dalam apa setiap perjalanan, setiap petualangan itu. Jadi yang bagi saya tidak mungkin dengan hanya memakai satu bahasa, satu gaya gitu. Saya harus mencari bahasa yang pas atau mendekati di mana saya berada atau di mana saya berhenti waktu itu untuk ya mungkin sekedar istirahat, minum-minum atau apa sebelum melanjutkan perjalanan petualangan lagi seperti itu. Jadi dalam karya ini Sujoyono memang dari ya kira-kira SMP ya, saya langsung melihat bagaimana dia juga tidak seperti pelukis lain. Saya melihat dia ada kadang realis, kadang semi abstrak, kadang begitu ekspresifnya dengan tema juga yang begitu ragamnya, tapi juga masih tertangkap bahwa ini mesti Sujoyono. Itu dengan Picasso saya lihat juga dia banyak sekali apa ya, banyak sekali menggarap bentuk, menggarap apa tema, menggarap teknis juga. Jadi saya wakili dengan atau saya menangkap ada kesamaan dalam Sujoyono dan si Picasso ini dalam spiritnya, bukan dalam bentuknya visualnya, tapi dalam spirit saya menangkap ada sebuah kesamaan seperti itu. Jadi, mengapa saya mengambil karya Sujoyono dan Picasso itu? Pikir itu penjelasan sementara. Oke. Mungkin sebelum apa kita beranjak lebih lanjut bisa diperlihatkan, karena ada yang mungkin ikut di apa namanya kelas Zoom ini bisa melihat visualnya. Tolong yang di atas, yang di ruangannya Mas Hugo bisa memperlihatkan videonya supaya pemirsa yang lain ada gambaran seperti apa yang kemudian kita bahas gitu. Ya, sambil menunggu mungkin ada tanggapan dari Pak Nardiannya. Selama ini kemudian apa yang praktek menggambar ulang atau meminjam atau memakai karya seniman terdahulu atau seniman lain itu arahnya ke apropriasi, tapi kan saya pikir Hugo tidak hanya sekedar itu, ada beberapa hal yang bahkan sudah tertanam dalam ingatan sejak SMP gitu. Bahkan kemudian kan judulnya A Ghost Inside Me. Ini gimana, Pak Nan? Oke ya, terima kasih. Pertama-tama saya memang terima kasih diundang untuk mendampingi Mas Hugo ya, untuk bicara tentang karya dan proses kreatifnya. Gitu. Pertama-tama harus saya katakan bahwa saya bersedia hadir mendampingi Mas Hugo itu karena sebetulnya saya menjadi salah seorang penggemarnya ya. jadi terus terang banyak karya Hugo itu ya menginspirasi ya. Hugo tidak hanya berkarya tapi juga menulis, bukan hanya menulis tapi ya sering ketemu itu ngomong-ngomong ya, jadi pertukaran apa pikiran ya.
Dan saya pikir apa pertemuan kita malam ini juga tidak bisa dilepaskan dari apa acara-acara kita apa ya sebelumnya ya itu yang apa ya yang pertama. Jadi di partneran ya partner untuk mengembangkan apa gagasan ya. Ya, jadi apa itu. Lalu yang kedua kalau saya langsung apa melihat karya ini ya, ya karya ini ya itu gini apa ini unik juga ini ya yang pertama dari segi tema itu ya dari segi tema ya. Ada saya melihat ada satu suasana yang membuat kita sebetulnya speechless malam ya. Ada suasana yang speechless yaitu ketika kita melihat hubungan antara seorang anak dan ya dengan seekor kuda ya. Hubungan antara seorang anak dan seekor kuda. Kalau kita mengamati terus-menerus ya, itu lama-lama kita tidak bisa membedakan apa namanya. Lama-lama manusia itu seolah-olah mentransformasi kemanusiaannya ke kuda ya, dan kuda mentransformasi kebinatangannya ke apa ke manusia. Jadi ada suasana itu loh. Suasana itu yang apa yang menarik ya. Itu juga mengingatkan saya itu. Bukan karena saya dulu apa penunggang kuda ya. Tapi saya dulu suka ikut apa bahasanya mengembalakan kerbau. Jadi saya punya pengalaman itu ya. Itu ada anu seperti ada kontrakan itu, kontrak hidup dan mati antara apa kuda dengan itu ya. Itu yang tak katakan sebagai speechless itu ya. Jadi melihat itu ya. Jadi apa nyawanya itu dari sana. Ya, nyawanya itu dari sana itu. Itu satu. Lalu yang kedua itu kita melihat perempuan itu tuh ya. Nah, perempuan gitu ya. Jadi ya. Kita bisa membayangkan betapa terhormatnya perempuan itu ya, gitu ya. Ditarik seekor apa kuda yang punya hubungan begitu dekat dengan apa dengan seorang anak tadi. Jadi suasana itu, jadi semacam ada penghormatan luar biasa ya antara apa tuh perempuan terhadap perempuan tadi itu. Yeah. Suasana itu yang saya lihat. Oh ya, sebagai catatan kecil ya. Salah satu hal yang menarik apa kayak Ugota adalah sederhana. Ya kita nggak pusing-pusing menafsirkan ini apa gitu ya. Jadi langsungan ya. Kita langsung menangkap baru lama-lama kita mendalami ya itu ya, itu pertama dari segi tema gitu. Yang kedua please dari bentuk ya dari segi bentuknya ya bentuk itu agak menarik ini mungkin saya bisa dikoreksi nanti ya untuk waktu ya ada dua hal yang ingin saya katakan. Kalau saya memperhatikan karya Picasso itu kayaknya belum begitu kubistis ya, Pak ya? Belum. Belum kubistis. Ya. Ya. Tapi di sini melihat ya, lebih kubistis daripada daripada Hugo itu. Ya itu. Tapi yang menarik juga ini Hugo kayaknya juga Pak ya, tidak terlalu banyak membaca yang kubistis seperti ini ya. Jadi ya. Maksudnya ya enggak. Jadi apa namanya bidang lebih menonjol daripada garis ya. Bisa dikoreksi nanti kok ya. Ya enggak itu ya. Itu jadi bidang-bidang itu lebih. Jadi lebih mirip Picasso yang matang ya daripada Hugo gitu ya. Sebaliknya ya. Itu ya. Itu yang pertama yang mencolok ya. Sehingga saya harus menyesuaikan apa namanya? Saya menyesuaikan itu apa namanya visualnya itu hal lain yang nggak mungkin kita bahas lain kali untuk memperdalami tapi yang menarik juga yang menonjol itu ini saya melihat ada tiga lapis dari itu ya
itu tiga lapis itu. Jadi laki-laki cahaya kuning tadi itu ya, di kuat itu. Yang kedua perempuan kuda dengan perempuan itu seperti di lapis kedua. Jadi warna biru lebih apa lebih dominan, lebih biru. Yang ketiga di belakang, di belakang. Ada tiga lapisan begitu ya. Ini menarik kalau kita perdebatkan ini dalam kaitannya dengan soal apa ingatan, memori dan sebagainya gitu. Sepertinya anu itu namanya apa meaningful untuk membahas ke sana. Ya. Itu yang apa yang kita bahas ya. Pura-pura sebagai pembahas karya seni. Jadi bahas beneran ini, Pak. Saya enggak tahu tadi. Mungkin Mas Uko mungkin menanggapi Pak Narti. Tapi yang kubistik ya. Tadi gimana begitu? Kubistik. Saya sendiri enggak begitu suka sebenarnya dengan Picasso ya. Oh iya iya. Artinya saya cuma melihat spirit dia, spirit penjelajahan dia terhadap bentuk, tema dan juga dia menjelajahi juga berbagai medium ya, ada keramik, ada patung yang founding object gitu ya, kan dia banyak sekali membuat itu. Jadi dia orang yang sangat energik sampai umurnya yang panjang itu dia tetap berkarya gitu ya. Jadi kesan kubistik memang kalau kita ngomong kubis ya pasti ke Picasso gitu ya atau ke Braque gitu ya. Jadi, sebenarnya ya nggak sengaja juga saya tampil kubistik seperti itu, saya juga baru dengar ini gitu. Saya juga nggak tahu apa itu karena Picasso identik juga dengan kubistik atau mungkin juga saya menghadapi menghadapi media, menghadapi tema itu secara nggak sadar mungkin kubistiknya itu masuk atau gimana, saya juga nggak tahu sebenarnya ada karena nggak ada usaha untuk ke kubistik itu sebenarnya. Jadi lebih ke proses saya ingin mengeluarkan itu sebenarnya ya. Ada Sudjoyono, ada Picasso atau siapa sih yang lain juga, saya ingin keluarkan itu yang saya sebut course itu ya. Karena kita sampai sekarang ini sebenarnya juga tidak bisa lepas dari mereka kan ya. Tidak, terutama saya sendiri tidak lepas dari pikiran atau karya Sudjoyono begitu, walaupun yang saya ambil adalah spiritnya gitu ya, tapi bayang-bayang visual itu pasti terus ada dan saya mencoba untuk mengeluarkannya, melepaskannya begitu. Oke, yang mungkin anu Pak, yang kemudian tadi dikatakan Mas Ugo, seperti apa mengeluarkan sesuatu yang ghost, apakah itu memori yang mengendap dan segala macam ini. Kemudian saya ingat ketika dulu membicarakan tentang melankolia, ini kan kemudian ada sesuatu yang apa ya, yang ingin entah itu bentuknya morning atau apa, tapi kemudian dikeluarkan karena juga masuk ke seorang seniman munculnya menjadi karya seni juga gitu. Gimana Pak Nan? Oh iya, jadi Mas Bambang ini mencoba mengaitkan karya tadi dengan apa, dengan masalah melankolia. Yeah.
Dan memang perlu juga teman-teman ketahui bahwa saya dengan Mas Bambang juga dengan Ugo ya beberapa kali diskusi tentang apa tentang melankolia ya. Jadi ya melankolia itu kami tertarik dengan melankolia karena gini apa kok kayanya melankolia itu bisa menjadi salah satu strategi orang apa berkreasi ya gitu tuh ya itu salah satu mengapa ya, karena melankolia itu pengalaman di mana orang tidak bersedia, tidak rela ya, kehilangan ya. tidak rela kehilangan intinya itu. Nah perjuangan untuk mengatasi apa ketidakrelaan itu bisa menjadi apa, proses apa, kreatif. Kalau kaitannya dengan apa dengan Mas Bro itu kan bisa juga gini ya, bisa juga gini ya orang ya kalau setelah mengalami kehilangan sesuatu ya yang ditolak ya itu mungkin mengalami anu ya goncangan ya, mengalami apa ya disorientasi ya, semacam gitu ya. Nah secara teoritis ya supaya orang bisa tetap apa eksis ya bisa tetap punya identitas ya punya harga diri dan sebagainya ya itu orang harus mencari ganti apa yang hilang itu gitu. Mencari apa yang hilang itu. Nah karena sebelum gantinya ditemukan ya secara teoritis orang akan menggunakan identitas yang sudah siap pakai dalam dirinya ya di dalam dirinya ya ini namanya ya bisa ada yang mengatakan itu ya masih anu ya masih dalam apa suasana narsistik ya ya itu ya ya jadi ya itu ya itu jadi awal ya itu baru awal baru apa namanya awal dari mau percobaan untuk keluar dari apa dari tapi yang menarik dari Mas Ugo itu kan ini kan ya terus terang mengatakan itu sih ya. Jadi kamu mulai dari nama dari ini ya iya mulai karyanya ini ya terinspirasi dari Picasso sama ini ya ini menarik ini ya menurut saya kalau orang sampai sudah bisa mengatakan kayak gitu sebetulnya orang sudah lepas dari itu ya narsistik gitu ya. Jadi sudah mengambil jarak ya mungkin nanti perlu kita kaji lagi ya jamannya ini bagian dari anu ya bagian dari menciptakan apaan baru tadi itu ya itu ya sebab kalau narsistik dalam itu sebenarnya orang mau tidak menyadari biasanya itu ya, itu ya keakuannya jadi dalam arti itu ya pikir ya Mas Ugo mungkin ada teman atau gini saya banyak di ngobrol dengan beberapa orang ya ada seniman juga kebanyakan sih seniman yang kemudian melihat karya Mas Ugo di karena memang kemudian Mas Ugo dulu punya kuda banyak membuat karya-karya kuda nah mungkin nanti bisa disambung dengan Pak Nardi. Bagaimana ketika kemudian menghadirkan gambar kuda di lukisan yang di Ardok ini? Apakah itu apa ya? Ada mungkin ada hubungannya yang tadi terasa kehilangan atau malah itu memori atau kemudian apa gitu? Karena itu sangat identik gitu. Kuda dan Ugo itu kan identik. Bahkan ada saya nganter tamu-tamu Ardok dari jauh gitu.
belum tahu stylenya segala macam ketika ada Kudo ini lukisan Hugo ya. Enggak tahu ya. Saya sebenarnya juga sangat apa ya? Risih sebenarnya dengan apa? Hugo mesti hubungannya dengan kuda gitu ya. Tapi ketika itu secara apa ya, secara nggak sadar gitu, atau mungkin juga saya belum habis dalam kuda itu, jadi kadang masih muncul juga kadang apa tiba-tiba muncul tanpa tanpa terencanakan, dalam arti ketika melihat apa, melihat karya-karya Picasso tiba-tiba yang ketangkep itu gitu. Seperti itu. Ya saya kira itu juga persoalan juga bagi saya bagaimana untuk melepaskan itu ya. Artinya mungkin saya harus sebelumnya memang kuda menjadi simbol juga ya, akan petualangan tadi bagi saya. Jadi sepertinya itu simbol yang pas buat buat petualangan itu. Tapi ya memang ketika itu menjadi sebuah simbol yang akhirnya menjadi brand atau orang ngomong Hugo kuda begitu, seperti itu sebenarnya ya itu tadi sebenarnya ya risik juga dengan itu, tapi juga belum bisa saya lepaskan semuanya. Oke, berarti sebenarnya Pak Nardi ada tanggapan tentang itu? Iya, tentang kuda ya, kudanya Hugo ya. Salah satu kekuatan karya Hugo menurut banyak orang ya, tapi menurut saya juga itu adalah dia apa? Di garis ya. Ya. Garis. Dan Hugo yang pemuja garis ya. Pokoknya garis itu ya. Ada banyak orang yang mengomentari ya, entah liris ya, artistik atau apa ada. Tapi kan liris kan kesannya tuh anu ya, diindahi apa ya, dia apa di dipuitis-puitiskan ya, bukan itu juga itu ya, artistik ya dah ya, ke artistik kan tidak diindah-indahkan juga gitu ya. Bukan itu juga kan ya itu ya. saya sendiri susah mau mencari apa padanannya, dan garis yang menggila ya menggila tuh ketika garis bersentuhan dengan kuda kan itu kan ya. Bisa apa saja kan itu kan ya. Ya enggak itu. Jadi bisa apa saja ya, garis meng, ya, perempuan juga tentu ya. Jadi yang menggila itu garis ketika bersentuhan dengan kekudaan itu. Nah, saya untuk sementara itu bisa mengatakan gini apa ya. Garis Hugo itu namanya itu garis virtual. Garis virtual. Artinya virtual di sini tidak sama dengan apa yang apa maya, tapi garis yang mengandung potensi-potensi ya, baris yang minta diteruskan ya. Mengundang orang untuk namanya untuk meneruskan, memproyeksikan lagi gitu ya. Ya, bukan hanya anunya diteruskan, tapi apa ya belokannya dan sebagainya. Virtual dalam arti itu ya, ada bukan garis apa aktual yang terhenti itu ya. Dan itu paling nyata tuh di kuda ya, itu paling itu paling apa kuat tuh di kuda ya. Ya saya sudah sempat ngomong dengan Hugo itu ya, suatu saat mungkin kita bisa apa diskusi lebih mendalam apa soal apa sifat garis ini ya, dan tekniknya mungkin kita juga bisa menamai salah satu garis selain lirik dan sebagainya ya. Jangan-jangan ada yang namanya garis virtual atau garis dan garis real. Saya enggak tahu ya.
menurut gua gimana? Ada nggak itu, Bang? Ya itu. Tapi menurut saya kaitan dengan kuda tadi itu ya. Jadi kuda itu menurut saya memang menjadi salah satu tema di mana Ugo bisa main-main garis apa namanya itu apa ya, ya dalam arti main-main itu secara virtual gitu ya. Virtual itu artinya lawannya dengan apa yang aktual. Jadi virtual itu mengandung apa berbagai potensi ya, 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 ya dalam artian itu ya. Dan dalam arti itu kayaknya karya Ugo itu memberi inspirasi, ya, ya. Ya, ya, jadi membuat orang gelisah ya mas. Gitu. Hanya untuk yang kuda yang hari ini kita bahas, ya. Lah garis virtualnya maksud saya tidak sekuat dengan kuda-kuda yang lain. Ya, ya. Tapi apa namanya? Bidangnya lebih apa? Bidang-bidangnya lebih menonjol. Ya, ya, ya itu. Ya, ya. Garis negatif mungkin ya. Oke. Mungkin Mas gua ada tanggapannya kan selama ini kita anu ya Pak ya melihat. Saya enggak tahu saya ngawur namanya. Ya. Saya kan juga malah penasaran apakah ketika kemudian kalau tadi disebut Pak Nardi yang virtual yang merupakan awal lawan dari aktual itu yang kemudian punya potensi. Nah, bagaimana prosesnya itu bisa muncul? Itu kan kita penasaran di situ. Yang jujur kan bukan dibuat-buat, bukan di katanya mengalir yang tapi kemudian ada hal lain yang mengundang potensi penontonnya ini menurutkan ini. Mungkin saya akan mengaitkan dengan artistik tadi itu ya, ada garis-garis artistik gitu ya. Saya pikir karya-karya di yang masih juga apa diciptakan para perupa di sini gitu. Saya pikir sebagian belum bisa lepas dari sebuah atau belum lepas dari garis-garis atau artistik Basquiat gitu ya. Ada seperti itu. Saya melihat itu masih sering muncul dalam sebuah karya yang dianggap artistik loh. Ada garis-garis yang liar, mungkin ada apa bentuk yang sangat dirusak begitu ya. Jadi bagi saya ini sebuah era atau apa ketika kita mengambil dari Basquiat hingga sampai sekarang kita hanya melihat visual saja dari si Basquiat gitu. Padahal saya yakin si Basquiat tidak memikirkan tentang ini artistik atau enggak begitu. Ya, seperti itu. Jadi dia hanya awalnya yang dari pelukis jalanan gitu, walaupun dia sangat tahu tentang seni begitu ya, tapi saya pikir dia sudah melewati bahwa yang artistik itu yang seperti ini, saya pikir dia sudah lepas dari situ. Ya, jadi ketika itu menjadi sebuah akhirnya melanda dunia begitu, kita juga kebagian itu. Jadi artistik yang sekarang saya lihat dia masih di situ, masih ada peran artistiknya ala Basquiat. Jadi memang diartistikan gitu. Memang diartistikan. Jadi kadang muncul garis-garis atau bentuk-bentuk yang tidak perlu sebenarnya menurut saya. Ya. Jadi
Menurut saya artistik itu adalah sebuah ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu itu sudah melalui banyak perjalanan tadi ya, banyak perjalanan, banyak cerita, banyak apa, kemudian kita visualkan dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya artistik di situ, menurut saya, jadi tidak menambah-nambahin, tidak menghias, udah apa, oh ini kurang kuning, tambah kuning, bukan seperti itu. Gampangnya saja saya mungkin memberi contoh ada yang mungkin sangat pas gitu ya bagi saya, dan saya memang suka karya beliau gitu ya. Mungkin saya bisa memberi contoh karya-karya Mela Jasma ya. Dalam dua dimensinya gitu. Dia sangat tidak tidak menghias sama sekali. Dia lepas dari itu. Seperti hanya mengeluarkan apa sebenarnya yang ada di kepalanya, di hatinya begitu ya. Jadi unsur spontan atau sekali garis, sekali gores begitu, tanpa ada sebuah usaha untuk ini untuk diam. Itu sama sekali tidak ada dalam karya saya. Bagi saya artistik ya begitu, bukan yang dikasih ini itu ditambah tanpa apa. Si rupanya sendiri mungkin juga tidak ada sangkut pautnya dengan objek yang dia munculkan. Ada tanggapan Pak Nasri, mungkin hubungannya tadi apa namanya yang saya tanggap adalah udah ada pengendapan ya, artinya, dan yang kedua itu inner kekuatan si senimannya ini kan kemudian muncul sehingga kemudian tidak ya sepenuhnya saya tidak perlu hias-hias dibagus-baguskan, diindah-indahkan gitu. Yang apakah itu juga ada hubungannya dengan selain yang memang apa pengalaman pengendapan sangune wis akeh, tapi juga yang mengaktualisasikan yang virtual tadi di masing-masing senimannya itu. Ya memang saya bayangkan itu, saya membayangkan sebelum sampai ke sana itu ya senimannya harus semacam ada proses apa? Iya. Inkubasi gitu, proses pematangan Dengan kata lain tidak sekedar mengekspresikan realitas itu ya. Tidak mengekspresikan realitas itu tuh ya. Tidak memimesis ya gitu ya. Tidak memimesis gitu ya. Tapi saya membayangkan itu anu ya. Apa itu ya sebuah artikulasi dirinya sendiri jadinya ya. Itu ya. Ya, hal semacam ini sebetulnya yang saya rindukan dari UPO. Jadi itu. Mungkin atau kita agak loncat kalau yang kemudian ini masalah jadi banyak yang bertanya. Yang kemudian tadi apa ada proses inkubasi dan sebagainya itu, apakah tetap bagaimana peran memori di situ Pak? Artinya kalau melihat, dan ini yang kemudian image ya, misalnya melihat lukisan Nasugo kemudian image garis dan sebagainya itu kan di setiap memori penonton maupun di memori-memori yang di senimanya itu bisa sama bisa enggak juga. Bagaimana ketika melihat karya, memori itu bisa klik muncul dan kemudian ya ini loh kesannya. Oke deh. Saya malah punya persoalan gini, saya pertanyaan gini.
kalau kita mengamati karya-karya Hugo itu kan bukan bentuk yang dianggap itu bukan bentuk ya, tapi ada apa, ada force ya, ya kekuatan ya, kita katakan tadi ya kekuatan apa di apa di garis itu yang apa yang membuat kita anu ya, membuat kita itu untuk apa, untuk meneruskan ya, atau bertanya-tanya. Dengan kata lain sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya juga itu ya, apakah betul yang apa yang melahirkan apa karya itu memori ya gitu tuh. Atau dengan kata lain gini, kayaknya yang melahirkan itu ada semacam intensitas tertentu dalam diri seorang gitu loh. Nah, intensitas itu ngambil dalam bentuk apa ya gitu loh ya. Iya enggak? Jadi bukan dalam memori, dalam artian apa image atau apa ya gitu ya. Tapi ada sejenis apa ya kata-kata tadi ya, intensitas itu ya gitu. Ya itu kan kekuatan. Iya, kekuatan itu, kekuatan itu sehingga maaf nih saya ngomong agak abstrak sedikit itu apa. Yang menaik kan ritme ya, ada semacam ritme di karya itu ya. Ritmenya bukan anunya ya, bukan image-nya ya, bukan bentuknya ya, gitu ya. Iya, iya. Itu yang saya tak tangkap dari Brando. Gimana kok? itu ya, ya. Apa ya? Mungkin saya bisa ngambil contoh di pameran yang di mungkin dimulai yang di galeri kertasnya Hanabi, kemudian di Kanas gitu ya, karena saya sebenarnya sudah lama, mungkin setahun lebih saya tidak melukis, tidak menggambar, tidak apa ya, jadi saya kemudian apa tiba-tiba ya nggak tiba-tiba sih, ada sebuah apa ya mungkin kerinduan atau apa, mungkin kebutuhan juga, mungkin apa, dan mungkin juga karena saya memang sangat apa ya, sangat dekat, sangat mencintai gitu ya, mencintai melukis gitu ya, mencintai dua dimensi itu, dan ketika bermain dengan garis, dengan ruang, dengan warna dan sebagainya, saya sangat itu mungkin apa namanya ya, mungkin bahasanya apa ya, ketika saya begitu bisa merasa sesuatu yang opo ya, seneng banget begitu ketika berhadapan dengan media itu, dan mungkin banyak sekali kemandekan atau banyak sekali persoalan di situ ya, kemudian tapi akhirnya mungkin hanya dengan sesuatu yang kecil, karya itu menjadi selesai begitu. Itu sebuah sesuatu yang memberi saya ingin meneruskan terus memberi spirit, energi atau apapun untuk kembali melukis kembali setelah jeda begitu ya, jeda antara sekitar setahun begitu ya. Jadi
kemudian akhirnya muncul di Karnas itu yang saya sebenarnya ingin kembali melukis dalam dua dimensi gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya ketika itu dikemas menjadi sebuah tema yang besar begitu kan. Jadi akhirnya saya mencari-cari apa sih sebenarnya ini gejala apakah dalam kok tiba-tiba saya ingin kembali ke dalam dua dimensi yang apa sebenarnya saya sudah melalui banyak sekali ya. Banyaklah ya menggunakan media-media lain. Kenapa saya ingin kembali ke kedua dimensi? Kenapa ingin saya kembali melukis begitu? Akhirnya ya saya mungkin gue gaya-gayaan, mungkin saya pakai kata romantis macam itu kan. Karena ya memang bagi saya romantisme itu sebagai sebuah ilmu atau sebuah pemikiran atau sebuah aliran dalam filsafat ya misalnya yang sebelumnya tidak terpikirkan bagi saya, yaitu saya mungkin kesannya mencari-cari gitu ya apa sih romantisme, kayak saya nggak menguasai filsafat juga. Jadi apa yang menarik dari sebuah filsafat adalah ketika mungkin sama dengan seni rupa ya. Jadi ketika kita kan bisa membaca lah ketika si teorinya si A ini ada celah sedikit aja itu dikembangkan ya, itu ya, menjadi ya. Sebuah ya. Ilmu yang dari besar baru, lagi ya. Seperti ya. Itu kan bagi saya menariknya sebuah filsafat di situ ada sebuah mereka sangat apa ya begitu jeli begitu intens gitu ya hanya mungkin hanya beberapa kata bisa memunculkan sebuah pemikiran yang besar gitu ya mempengaruhi atau merubah yang sebelumnya itu saya pikir dan saya mungkin dalam lukisan saya berusaha mencari itu ya celah-celah dalam diri saya apa nih yang bisa saya kembangkan lagi sebenarnya untuk diri saya sendiri. Begitu. Tapi kemudian mau tidak mau saya juga harus mencari referensi apa sih romantisme sebenarnya apa ada tragedi ada komedi begitu kan. Jadi akhirnya ketemu Mas Nanti apa sih Mas romantisme itu sebenarnya dari situlah saya mulai tahu kaget malah saya romantisme itu ya melankolia gitu. Melankolia merupakan jantung ya Mas kalau nggak salah ya jantung dari sebuah romantisme gitu saya akhirnya mulailah saya mencoba belajar tentang apa sih melankolia ini akhirnya mungkin dialognya lebih dari situ dialog saya dengan Mas Nanti lebih intens saya masih meraba-raba juga tentang melankolia itu ya. Oke Anasi tanggapannya yang tentang dari tanggapan Mas Ugo tadi itu sebetulnya yang akhirnya mendorong saya untuk mendekati apa Mas Ugo untuk mengangkat apa melankolia itu sebagai salah satu topik apa diskusi dalam artian gini ya jadi apa tadi saya singgung apa secara teoritis tapi berdasarkan pengalaman saya melihat dan membaca sana sini itu ya jadi apa penciptaan penciptaan seni itu tak katakan tadi itu lah bagian dari pengalaman mengatasi akan kehilangan ya yang tidak ya itu kan itu yang belum kita lakukan sampai sekarang itu adalah ya
gimana kita membuat apa diskusi ya, sharing ya dengan Hugo ya, jadi ya, apa jadi ya, jadi untuk karya-karya tertentu ya, untuk karya tertentu sebetulnya konteks anunya itu ya, ya konteks apa konteks penciptaannya itu kira-kira sebetulnya apa gitu ya, sejauh mana itu tuh muncul dari apa usaha untuk mengatasi apa kekosongan itu ya, kekosongan gitu ya, tuh ya. Saya juga berpikir gini ya, ya, ya seniman atau pemikir dan sebagainya ya, memaksa dirinya untuk kreatif tuh kan ketika anu kan ya meaningless ya segala sesuatu kan ya itu kan, nah itu itu jadi apa ya, itu yang sebetulnya yang apa yang anu yang sangat apa yang sangat yang ya, yang mendorong saya ya untuk pengen tahu anu, jadi dengan kata lain saya tadi ngomong soal intensitas yang mendorong kreasi ya, kok kayaknya intensitasnya juga terkait dengan anu ya, usaha dengan kuat pun namanya anu untuk apa untuk memaknai ya situasi yang apa yang merasa apa tidak begitu bermakna ya semacam semacam itu ya arahnya ke sana, kayaknya itu nanti bisa menjadi anu ya dialog yang menarik, belajar saling belajar yang menarik ya antara apa ya antara pemikiran dan apa dan karya seni gitu loh itu ya jadi itu yang apa yang saya bayangkan. Kita sambil menyapa dulu ada beberapa teman yang sudah bergabung di Zoom. Ada Raja Beto. Min, tadi ada ya? Min. Min. Do you hear me? Yeah, actually I hear you. Yeah. Ih, bergabung, Min? No, not really. Halo, Min. Yeah. Suaranya bisa dibesarkan? Hello. Halo, Min. Yeah. Maybe you have a opinion about our discussion. Unfortunately, I couldn't follow much of it, so... Sorry, ada yang... Udah ada pertanyaan? Belum ya? Selamat malam. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, atau mungkin saya apa pancing saja tadi saya lihat ada Mbak Devi, Bu Devi. Enggak ada ya, udah sudah anu. Tadi gabung enggak ya? Ada ya. Halo Mas Bambang. Silakan Bu, mungkin ada tanggapan. Diskusinya sangat menarik, obrolannya sangat menarik menurut saya, dan yang ingin saya konfirmasikan kepada Mas Hugo ini, Mas. Saya penasaran dengan karya-karya Mas Hugo. Penasaran karena saya itu merasakan dalam karya Mas Hugo itu lebih banyak memunculkan luka. Itu yang saya rasakan ketika mencoba masuk ke karya-karya Mas Hugo. Saya ingin tahu proses Mas Hugo sendiri dalam berkarya. Apakah ada apa ya? Saya membahasakannya itu kok dengan kata luka ya. Saya menemukan banyak luka yang lahir yang saya tangkap dari karya-karya itu.
Boleh nggak saya mendapatkan semacam cerita balik setiap karya yang entah benar atau tidak, saya menangkapnya itu banyak ada luka di sana. Itu dulu yang sebenarnya sejak kemarin saya penasaran, termasuk saya menikmati lukisan di papan tulis, 10 papan tulis berapa hari yang lalu itu dulu yang saya ingin dengar Mas Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi. Oke, mungkin langsung ke Mas Ugo. Tadi ya, Bu siapa? Devi. Bu Devi. Selamat malam Bu Devi. Selamat malam Mas Ugo. Mungkin karena saya sendiri penuh luka ya. Tapi memang apa ya, bagi saya sebagai orang yang orang lawasan begitu ya, saya masih percaya tentang visual pertama ya, dari seni apa, dari garis, dari warna, ruang yang sifatnya basic sekali begitu ya. Dan kedua, saya juga heran kenapa ketika melihat kembali karya-karya lama kok sepertinya kok murung semua begitu ya, kok seperti sedih semua gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi menciptakan suasana seperti itu? Jadi sebenarnya tidak ada maksud untuk menampilkan luka, kemuraman atau apa. Bahkan saya mencoba atau melepaskan itu sebenarnya dengan tidak menampilkan luka secara verbal begitu ya, tapi saya melukis dengan tema atau objek yang sangat 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 jauh mungkin dari luka itu sendiri ya. Seperti beberapa kali kan saya ada periode-periode gitu ya, atau series begitu ya, ada seri wayang, ada seri sudut, seri seri kolam renang, ada seri apa yang menurut saya itu bukan menceritakan luka atau apa, jadi saya memang sangat-sangat tidak menyadari dan mengeksplor luka itu. Menurut saya ya mungkin itu muncul dari sesuatu yang saya sendiri tidak tahu ya. Tapi bagi saya menurut saya seni atau apa katakan bentuknya apapun adalah sebuah usaha untuk melepaskan diri atau mengatasi diri, mungkin seperti pelepasan-pelepasan itu ya. Bagaimana saya menghadapi sebuah katakan masalah atau menghadapi hidup sehari-hari begitu ya. Itu
itu kan bagian dari sebuah bagaimana saya cara mengatasi kejadian-kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu. Saya pikir itu yang bagi saya masih saya yakini bahwa seni memberi kita kekuatan, memberi kita sebuah energi baru ketika kita melihat bahwa seni yang mungkin dianggap luka begitu menjadikan kita sadar akan bahwa memang ada luka, ada peristiwa yang berat, mungkin ada peristiwa atau pengalaman yang berat gitu. Tapi memang itu yang harus kita atasi, itu yang harus kita lampaui. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tanggapan Pak Nardi atas ini tadi pertanyaan Bu Dewi dan apa jawaban ini menarik. Jawaban saya sederhana gini. Apakah ada hidup yang tidak luka? Ini jawaban Anwi. Tidak mengada-ada, tapi apa pas gitu ya. Iya memang itu ya namanya. Jadi misalnya Ugo ketika membuat pameran tadi berapa ya? Yang Poem of Blood itu. Poem of Blood. Ya. 2000. Ya, itu anu itu mungkin ya itu ya. Itu apa kayaknya filsafat seni itu muncul dari apa dari sana dari luka, tapi memang luka yang tidak dicari-cari ya gitu tuh gitu. Luka yang tidak dicari-cari ya toh ya itu ya. Luka-luka yang ya luka dalam artian ya tidak nyambung ya. Jadi luka itu yang melahirkan singularitas ya, keunikan ya. Yang bisa melahirkan. Kalau tidak luka berarti kita ya lurus-lurus saja gitu ya. Luka itu tuh yang melahirkan apa singularitas ya, singular ya. Ya itu tadi. Saya pikir itu ya. Iya. Oke. Ada lagi yang bertanya, ada dari Mbak Koni Herawati. Bertanya, sosok perempuan naik kuda di lukisan Mas Ugo itu siapa? Apakah ibunya Mas Ugo? Kalau itu sosok ibunya, ada cerita pengalaman apa yang dirasakan dalam kaitan kehilangan? Dalam tanda kurung melankolia di situ. Saya justru di karya itu menangkap kuat sosok ghost ibunya, ibu si sosok lukisan itu. Gimana Mas Ugo? Ini dari Mbak Koni ini. Terima kasih Mbak Koni. Bisa diatur tadi pertanyaan. Diturunkan coba apa teksnya supaya Mas Ugo membaca yang dari Mbak Koni tadi. Ya. Siapakah sosok ibu yang naik kuda itu? Tidak kayak kuset. Ini betul apa ini betul penafsir gitu ya gitu ya, ya bisa siapa saja sih sebenarnya ya. Kalau arti mungkin tidak banyak dibicarakan ketika saya mulai pameran di Kalnas ya, kalau saya mencoba untuk hanya melukis saja gitu kan. Bermati tidak ingin menyampaikan pesan, tidak ingin membawa apa cerita juga dalam diri saya begitu ya. Tidak ada katakan ini maknanya apa gitu. Jadi sebenarnya saya sudah di kanan ini saya sebenarnya sudah menghindari itu, tapi mungkin tidak begitu terekspos ya karena tidak ada katalog juga dan sebagainya yang menuliskan itu, tapi saya sudah mulai
Iya, waktu itu dari Karnas itu saya ya melukis saja sebenarnya. Apa? Tanpa dibebani pesan, tanpa dibebani apa lukisan itu harus berguna bagi masyarakat dan sebagainya. Saya melepaskan dari situ sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan siapa tokoh apa di atas kuda itu, sebenarnya saya juga nggak mengerti, nggak tahu juga gitu loh. Saya itu terjadi dalam sebuah terjadi dalam proses melukis itu sendiri. Saya juga tidak ada rencana untuk apa meletakkan sosok perempuan itu dalam di atas kuda itu juga muncul ketika saya dalam proses melukis itu. Jadi ya silakan saja sih diartikan bagi siapa aja. Terima kasih. Ya, tanggapannya Pak Nari. Ini menarik pertanyaannya Mbak Koni gitu ya. Pertanyaan Mbak Koni. Karena tadi kalau apropriasi penyanyi Bekasi memang tidak ada perempuannya ya toh? Ya. Saya sempat tadi juga mencoba merasakan gitu, jadi apa suasana apa yang ada di sana itu ya. Saya tadi kan mengatakan apa hubungan apa kuda dengan yang laki-laki gitu. Kemudian ya begitu ya, begitu saling pengertian dan sebagainya. Lalu membawa seorang perempuan dan sebagainya. Itu ada rasa anu ya, rasa aman tertentu rasa enak ya merasa ya. Home gitu loh. Home gitu ya. Bahkan saya sempat berpikir demikian. Kuda itu bisa aja kita beri apa kita paralelkan dengan sosok seorang ayah dia juga. Ya. Gitu. Jadi ya ayah ya boleh anak dan ibunya ya itu ya. Ya bisa aja kan kan enggak penting lagi sebetulnya kan dalam kayak gitu ya. Jadi suasana yang apa yang ada ya itulah. Nah itu nanti kita diskusikan lagi ya, apakah ini ya nanti ini yang kita tadi kita katakan apa namanya di narsisisme itu atau masih gerak maju gitu. Ini bisa kita tafsirkan itu. Oke. Tapi suasana itu menarik sekali gitu, Oke, selanjutnya ada lagi. Ternyata banyak sekali pertanyaan dari Mas Yedi. Selamat malam Mas Yedi. Apakah karya-karya kuda itu bisa kita maknai sebagai simptom-simptom melankolia? Kalau apa yang hilang itu belum bisa kita identifikasi, itu ini dibunganya langsung dengan melankolia. Silakan monggo yang mau siapa dulu, Pak Nasi dulu atau mau Sugo dulu? Ini sebagainya Pak Nasi. Tadi sudah sedikit saya anu ya, sedikit saya singgung ya. Itu yang menjadi salah satu penasaran saya dari Ugo. Jadi pertama tadi sosok kuda itu menjadi arena di mana garis Ugo itu bisa anu, garisnya itu bisa apa? Melakukan virtualisasi jadi itu buat itu pertama. Lalu yang kedua kalau lihat apa lihat bagaimana kuda dihadirkan yaitu yang saya nggak bisa langsung mengatakan apa ya, nggak berani mengatakan ini simptom dari apa ya, dari apa ya. Tapi kalau dalam kasus tadi itu ya dalam kasus dalam tadi itu kalau saya mengatakan ini suasana yang begitu home, bukan hanya kuda tapi juga bisa apa juga sosok dalam keluarga gitu kan jadi kuda tidak harus kita maknai pun hanya sebagai binatang gitu tapi personifikasi sebuah kualitas apa anu ya hidup ya itu ya itu oke. Mas Gua ada anggapan
Enggak cukup ya. Enggak prem nasir kan. Ini dari mata kuliah melankolia. Oke, selanjutnya ada dari Pak Priyo Pratikno. Apakah dengan romantisme atau melankolis dapat meningkatkan proses kreatif menuju penemuan yang hilang? Nah, ini mungkin Pak Nardi dulu nanti ke ini hubungannya dengan Mas Gua juga karena ada di proses kreatifnya. Iya, kayaknya mirip dengan yang pertama. Iya. Apakah apa? Apakah dengan romantisme atau melankolis dapat meningkatkan proses kreatif menuju penemuan yang hilang tadi yang lost? Iya, penemuannya ya. Ini sebetulnya yang secara teoritis iya, tapi sekali lagi saya nggak mau kok. Cuma nggak mau yang teoritis. Kita masih mau belajar bersama itu ya. Kita mau belajar bersama apa sejauh mana apa. Mengatasi rasa kehilangan ini memang betul-betul menjadi bagian dari proses apa kreativitas berkesenian ini yang masih pak kita jalankan bersama-sama. Ya. Mas Gua ada tanggapan? Ada pertanyaan Pak Priyo ini? Ada yang hilang, temuan yang hilang. Kayaknya kalau penemuan yang hilang, saya pikir mungkin lebih tepat menggantikan yang hilang gitu ya, mungkin ya. Iya. Bukan dengan proses kreatif, iya jelas, tapi proses menemukan sesuatu yang hilang itu sebenarnya lebih bagaimana kita bisa lepas dari yang hilang itu sebenarnya disitulah proses kreatif dari melankolia sebenarnya menurut saya ya. Jadi kita mengganti sesuatu yang hilang itu menjadi proses kreatif itu untuk menemukan mungkin sesuatu yang baru dalam apa proses kreatif itu. Jadi bukan untuk menemukan yang hilang itu menurut saya. Enggak ada lagi. Oh, masih ada tanggapan dari Tere Sia Gusti Sambul. Bukannya seniman akan bangga kalau belum lihat nama seniman dan judul aja sudah tahu ini senimannya siapa. Atau malu dilihat kok itu saja. Atau mungkin karena Mas Suko senang dengan dasar dari petualangan dalam tanda kutip, kapan berhenti dan kapan minum dan lain-lain, hingga ingin membuat suatu melankolia yang lain dan akhirnya publik menunggu-nunggu apalagi nih yang bakal dibuat Ugo. Ini tanggapannya yang memang apa namanya Tere kan juga secara udah lama mengamati dan dekat juga dengan Ugo gitu. Pak Nardi dulu mungkin dengan dari apa tanggapan Tere ini Pak. Saya nggak terlalu paham ya pertanyaannya itu. Itu kan tadi yang kita singgung misalnya ketika melihat oh ini Ugo ini orang udah tahu gitu. Apakah itu apa? Ada yang kemudian senimanya udah bangga karena Tere-nya udah dikenali gitu. Kalau saya gini, kalau saya tuh ya terus terang ya, maaf ya terus terang ya. Kepentingan saya berhubungan dengan apa sosok seperti Ugo itu sebetulnya maaf ya karena saya itu pengen mengembangkan gagasan pemikiran tapi yang mulai dari apa dari karya seni begitu loh itu loh. Jadi sekali lagi apa itu yang saya apa namakan yang saya mimpikan sebetulnya saya mimpikan ya itu ya. Jadi apa namanya dan dalam tingkat tertentu tuh Ugo tuh senang mau diajak kayak gini. Nah harapan saya selanjutnya itu mungkin kalau dari diskusi semacam ini kan dapat feedback kan mungkin mau akan ada namanya eksperimentasi baru kan begitu kan jadi mutlak ya kerjasama yang mutual gitu ya. Jadi interest saya itu memang betul-betul gini, wah saya pengen bergaul dengan para seniman
untuk mengembangkan pemikiran yang anu ya, yang apa, yang jenuh dan textbook seperti saya ini. Nah, gitu tuh. Ya, itulah. Itu. Nah, ya. Lewat Ugo itu saya berharap itu apa, dicairkan gitu ya. Lama-lama dirumuskan gitu, siapa tahu ini jadi satu yang lagi. Nah, ya, ya. Itu ya. Nah, ya udah ya gitu ya. Oke, ada lagi, oh masih ada pertanyaan dari Mutiara Febrian. Ide kreatif penciptaan dalam seni rupa atau dalam melukis, apakah memang hadir begitu saja, tidak harus muncul dari pengalaman, atau ada cerita sebelumnya, atau bisa kedua-duanya? Monggo, Mak. Ya, Nardi dulu. Saya enggak paham kalau cerita. Masuk kok, monggo. Ide kreatif apakah hadir begitu saja, atau dari pengalaman, atau dari cerita sebelumnya, atau kedua-duanya? Ya, lahirnya sebuah karya memang tidak bisa singkat ya, dalam arti tidak bisa hadir begitu saja tanpa melalui sebuah proses yang panjang. Bisa jadi memang bisa hadir begitu saja, tapi itu setelah melewati pengalaman ya. Itu tadi seberapa panjang, seberapa lama, seberapa dalam kita berkutat atau mungkin kita memang sudah apapun yang kita kerjakan gitu ya, apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah proses kreatif juga gitu ya. Kalau itu sudah memang kita sadari, kita mempunyai sebuah pengalaman yang bisa panjang atau cukup atau apa, jadi memungkinkan itu hadir begitu saja, tapi tidak dari sebuah kekosongan yang benar-benar kosong begitu ya, tapi dari ya itu dari lapisan-lapisan yang apapun yang pernah kita lihat, kita dengar atau kita sentuh begitu ya. Saya pikir dari situ sangat memungkinkan untuk ide atau apapun hadir begitu saja. Ya. Oke, ada lagi. Oh, baru ada. Ketik. Dari Fasma, pertanyaannya, bagaimana cara seorang Om Ugo mengakhiri sebuah karya yang dianggap selesai atau karya yang jadi atau finish? Nah, ini langsung ke Mas Ugo ini. Ponaanmu gitu. Om Ugo. Terima kasih Fasma pertanyaannya. Silakan Mas Ugo. Ini memang pertanyaan yang banyak sekali saya terima ya, karena memang agak susah sih dijelaskan secara sistematis begitu ya, kapan ini selesai atau belum. Jadi saya pikir itu juga tidak lepas dari proses kreatif tadi, bahwa sebelum kita berhadapan dengan media atau memvisualkan itu, kita sudah mempunyai banyak tabungan begitu ya, banyak tabungan dan akhirnya menjadi sesuatu yang ini saatnya harus
tak pecahkan tabungan ini, tak keluarkan begitu ya. Tapi juga dalam proses memvisualkan itu juga kita tidak bisa terpaku pada niat awal gitu ya. Kadang sangat bisa saja sangat meleset dari tabungan-tabungan kita itu karena memang dalam proses itu itu benar-benar kalau saya sendiri ya ketika dalam katakan saat melukis itu saya tidak bisa merokok, saya tidak bisa mendengarkan musik gitu ya. Tapi saya benar-benar melukis melukis di situ ya. Saya tidak bisa nyambi dengan udut atau sambil rungoke musik rengang-rengang gitu ya. Tapi saya benar-benar di situ jadi. Ya. Jadi sangat memungkinkan itu muncul apapun yang sebenarnya dari awal tidak kita niatkan gitu ya. Jadi ketika sesuatu yang mengagetkan muncul, katakan tuh bisa menjadi seperti ini, dan rasanya menjadi sebuah kaget dengan diri sendiri kita. Ini kok tiba-tiba muncul, kemudian ini sebenarnya yang terjadi, atau sebenarnya ini loh yang mau saya ungkapkan tapi tidak tertulis begitu ya. Jadi ada saat-saat seperti itu yang membuat kita memutuskan untuk bahwa karya ini sudah selesai gitu. Jadi, secara sistematis saya tidak bisa menjelaskan gitu ya, bagaimana kapan sih kita harus meninggalkan atau menganggap sebuah karya itu selesai gitu. Itu sangat tidak bisa dirumuskan menurut saya. Tapi hubungannya dengan rasa ketika itu menjadi sebuah sesuatu, kita sudah tidak berhak atas karya itu. Kita sudah tidak memerlukan lagi menambahkan garis lagi, kita tidak berhak lagi untuk menambahkan warna atau apapun di situ. Kita sudah, saya merasa sudah habis di situ. Jadi itu sudah karya saya anggap selesai begitu. Mana sih ada tanggapan Pak tentang ini tadi, apa proses itu tadi, proses kapan kemudian seorang boy ini menganggap ya udah. Mungkin yang ini aja deh. Oh, yang lainnya dulu. Oke. Okay. Yang ini. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Indung Cahyati. Itu yang mengapa seniman harus menjelaskan karyanya? Tidakkah karya itu sendiri mampu berkomunikasi dengan penikmat karya dan terbuka pada tafsir si penikmat? Tidakkah penjelasan seperti ini justru membelenggu ruang makna yang mungkin terbangun dari komunikasi penikmat karya dengan karya seninya? Saya setuju 100% dengan dengan pernyataan ini ya. Memang. Memang sebetulnya tadi yang dikatakan Mas Hugo tuh pasti bukan sedang menjawab ini ya, menjelaskan karyanya ya, pasti bukan ya tadi. Hanya cerita tentang prosesnya, itu proses kreatifnya ya. Jadi tadi Mas Hugo juga mengelak untuk menjawab maknanya apa dan sebagainya. Ini sebetulnya yang harus menjadi pemicu kita dalam arti untuk lebih banyak menafsirkan menafsirkan karya-karya karya-karya seniman sampai akhirnya menghasilkan sebuah gagasan itu ide itu loh. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi misalnya ya, itu butuh energi yang luar biasa.
pernah saya harus membuat tulisan untuk Agus Wage pas acara apa tuh ya, pameran yang akhirnya membuat apa, membuat buku sangat tebal itu ya. Oh, pameran tunggalnya Agus Wage yang tahun berapa itu? Ya, ya, itu apa ya? Yang 50 tahun. Ya. Ah ya, saya kayak gitu. Ya, saya mencoba untuk menafsirkan gini ya. Tapi memang idealnya harus mengikuti seluruh proses anu ya. Iya. Ya. Ya, ya. Proses apa namanya? Proses berkaryanya dan ngomong dan sebagainya. Tapi kalau apa, kalau kita itu bisa menemukan sesuatu dan akhirnya berdialog dengan apa, dengan sang senimannya, itu saling diuntungkan gitu ya. Sang senimannya senang juga gitu ya. Jadi enggak bisa sepotong-potong gitu tuh ya. Ya, itu. Ya, jadi membanding-bandingkan kayak gitu. Iya. Nah, untuk Ugo tuh kayaknya seperti siapa, almarhumah Sianto ya, si Naomi ya, itu pernah nulis ya, itu ya. Tapi saya yang masih menjadi penasaran tuh anu apa namanya, sampai sekarang itu ya, proses kreatif yang akan saya masuki dengan apa namanya tadi ya, logika pemelankolia itu ya, bisa kita apa teruskan, lalu apa garis ukur garis apa ya, itu yang apa ya, ya harus kita kasih nama itu ya, mungkin bagian ya, dari ini ya, bagian dari usaha apa namanya, usaha menafsirkan bukan sekedar karya per karya tapi sampai seluruh apa ya gagasan ya, ya. Ya. Bahkan mungkin ya iya pandangan hidupnya semacam itu ya, iya kok ya gitu ya. Nah, ya. Pokoknya kita ke wah banyak sekali. Ada pertanyaan selanjutnya dari Yolanda Atmaja. Pernyataan Mas Ugo soal berkarya sebagai proses pelepasan, menemukan sesuatu yang baru, suatu energi. Bisakah ini disebut sebagai self terapi? Apakah ini yang disebut sublimasi? Nah, ini gimana Mas Ugo pengalamannya? Apa ya, saya nggak apa istilahnya ya, itu self terapi atau sublimasi atau apapun, saya tidak membahas masalah itu mungkin. Mungkin Mas Narti yang bisa menjelaskan, tapi proses pelepasan menemukan sesuatu yang baru, sesuatu energi begitu, itulah yang mungkin membuat apa ya, saya masih hidup gitu ya. Saya masih semangat dalam apa, mengatasi apapun yang terjadi dalam tiap harinya gitu ya. Yang tentu saja itu membutuhkan suatu energi, membutuhkan suatu keputusan gitu ya. Saya pikir entah itu sebagai menemukan sesuatu yang baru atau enggak, tapi memang ada terutama saat-saat ini ya, dalam arti ketika saya melihat kembali bahwa kok saya merasa karya-karya saya selama ini kok lebih banyak yang beratmosfer murung begitu ya, moring begitu ya. Jadi memang iya, itu kemudian yang saya garap juga sih, yang waktu di Karnas itu. Jadi yang pada kanvas yang saya mungkin sobek-sobek atau saya rusak begitu ya. Jadi itu sebenarnya karya-karya lama yang saya lihat kok
atmosfernya masih gini-begini saja dalam arti murung atau berat begitu ya. Jadi saya membuat apakah saya akan terus dalam tragedi ini atau suasana seperti ini begitu ya. Jadi saya menggarap ulang karya-karya lama itu dengan unsur atau atmosfer komedi ya, membuat komedi ala saya dengan cara entah menekuk, merusak atau menggergaji kanvas-kanvas itu. Menurut saya itu sesuatu yang lucu buat saya ya. Jadi ini sesuatu yang bisa membuat saya tertawa begitu. Mungkin kalau self terapi atau sublimasi mungkin Mas nanti yang bisa menjawab. Tapi dari karya yang sedang kita bahas apa malam ini apa yang tadi Ghost inside me ya, itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan karya-karya lainnya, ini bisa menjadi salah satu contoh Ogo menemukan sebuah apa tujuan baru juga gitu lah ya. Ada suasana ada suasana tidak semurung seperti yang lainnya itu yang tak katakan tadi itu ya. Jadi tiga pertemuan orang itu loh. Tiga pertemuan orang ini agak lost begitu tuh loh. Jadi ada optimisme, ada antusiasme gitu ya. Jadi saya mau merespon penanya yang nomor 8 tadi, Belanda tadi itu ya. Ya memang salah satu tujuan orang berkarya itu ya, menciptakan tujuan hidup yang baru terus menerus begitu ya. Ya. Kalau stress terapi mungkin terkesan patologis gitu ya. Tapi pokoknya untuk ya manusia kan sakit dalam arti sakit karena dari bahaya meaninglessness gitu. Dalam artian itu ya tuh. Itu ya, tapi jadi saya mengatakan saya setuju dengan pertanyaan Mbak Yolanda namanya bahwa berkarya bisa menjadi cara untuk sublimasi dalam arti mencari sesuatu yang baru begitu. Dan itu sudah kelihatan dalam karya tadi itu ya. Ada tuh terasa. Jadi tiga orang berada di sana tanpa membuat gerakan yang aneh itu ya. Yang lain kan gerakan yang aneh kadang-kadang ada. Jadi berdiri di kakinya masing-masing begitu loh. Agak jarang gitu ya. Dan ada optimisme ya di situ ya. Itu. Oke, ada pertanyaan masih ada dari Pepi Stefanus. Adakah celah untuk melihat melankolia sebagai pembatas dalam proses pengkaryaan? Jika Anda ada, kira-kira batasan seperti apa? Dalam bentuk dan wujud yang seperti apa? Nah, monggo Mas Uko ini. Apa maksudnya itu? Sebagai pembatas. Celah untuk melihat melankolia sebagai pembatas karya. Kata-kata pembatas itu yang terus kemudian jadi agak beda. Saya belum terlalu nangkap apakah melihatnya sebagai proses penggarisan. Atau mungkin maksudnya begini Pak, batas itu ketika kemudian ini masih masih merasa kehilangan, belum legowo lah gitu, belum bisa naik tahapnya ke sublimasi gitu mungkin ya. Gimana kan kau lihat sebagai
Ya, tapi gini aja saya ngomong secara agak umum ya, habis gitu ya. Jadi Pak, ya, melankolia itu anu, tadi saya katakan tuh kondisi orang apa lost gitu. Tapi itu orang tidak apa secara tidak sadar itu anu apa namanya? Oh, dia tidak sadar kalau mengalami loss gitu ya. Ya. Tidak sadar kalau mengalami loss gitu. Tidak mengakui gitu, tidak mengakui ya itu. Nah, lah ini langsung ingin mau menjadi anu ya, ingin menjadi apa namanya menjadi masalah kan, ini menjadi masalah dari orang yang bersangkutan. Lalu tahap berikutnya itu adalah bagaimana orang mengatasi ini ya, mengatasi ini. Proses mengatasi ini namanya itu proses apa ya, laku melankolia. Dan itu kita sejajarkan dengan anu, kita sejajarkan dengan apa, prosesan ya, proses penciptaan. Saya kalau ngomong seperti ini itu bukan nggak ada apa, bukannya apa namanya, bukannya anu aja apa, teoritis saja. Hal ini sudah banyak diteliti ya oleh orang yang namanya Walter Benjamin. Walter Benjamin itu meneliti apa, drama apa namanya, drama Jerman sana ya. Lalu saya dengan Mas Bambang bicara tentang Durer. Ya itu. Jadi laku melankolia itu semacam laku untuk mengatasi pengalaman kehilangan. Orang kehilangan itu mengalami meaninglessness gitu. Laku melankolia berarti apa namanya? Berarti menciptakan apa? Ya suasana yang penuh makna itu. Ya. Tapi penuh maknanya itu tidak dengan mengambil sesuatu yang apa yang sudah hilang. Ya, harus menciptakan sesuatu yang baru, gitu. Nah, menciptakan sesuatu yang baru ini yang disebut apa namanya? Ya tujuan baru, ya. Ini yang disebut apa, sublimasi, gitu. Nah, kalau orang gagal sublimasi ini biasanya orang hanya kembali ke anu, kembali ke narsisisme, gitu. Nah, jadi hanya mengulang-ulang apa yang dianggap bermakna, ya. Itu mungkin apa? Itu yang apa yang sudah sedikit bisa apa namanya? Bisa anu ya? Bisa memberi apa? Gambaran untuk apa, Mas Pepi? Pepi ya. Ada kemungkinan lain ya, ada kemungkinan lain. Orang sudah bisa mengatasi you know, namanya melankolia, tapi belum menciptakan, belum menemukan sesuatu yang baru. Iya. Ya. Belum terterangkan. Ya, itu nanti biasanya karyanya itu katanya itu hanya megalomania. Jadi megalomania. Jadi senang bebas tapi belum tahu objeknya itu apa. Ah gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk menyalurkan energinya tidak dalam bentuk sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang besar. Iya. Tapi kan karya yang besar belum tentu kok anu kan yang bermutu kan gitu kan. Iya. Itu jadi ada apa? Ada beberapa kemungkinan ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir, sambil kita tunggu, belum ada ya. Oke, sekarang sudah jam 8.50. Wah, mungkin sambil menunggu ini apa, ada apa namanya pertanyaan yang lain, Pak Nardi mungkin apa namanya ada apa mentar atau statement yang bagaimana lebih ke inilah sebenarnya proses antara dialog seniman lewat karya, kemudian terutama Pak Nardi yang kemudian di teori-teori ini seperti apa, karena kan apa ya, saya melihat itu juga jarang sekali yang kemudian bisa intens seperti ini. Di satu sisi karena misalnya saya juga seniman tuh jarang mendapatkan lawan ngobrol yang kemudian bisa menjelaskan, jadi ya ketemu nih seniman lagi bingung, sama-sama bingungnya gitu. Saya itu anu ya, saya itu percaya apa namanya, saya percaya kita tuh bisa saling belajar ya, kata saling belajar itu loh ya. Saling belajar dengan seniman itu karena seniman tuh mikir terus sih. Nah, gitu ya.
diandaikan itu. Ya itu mikir terus gitu ya. Mikir terus. Seniman bukan dalam arti berupa tok ya. Apa? Iya iya bukan iya. Iya 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 betul iya. Iya seniman itu anu gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya kok belajar apa ya sekitar filsafat dan sebagainya di sini itu ya. Seniman mungkin mengalami gitu ya. Nah, ya. Jadi ketika melihat apa dengar apa kemanya sedikit langsung kok bisa apa? Bisa ketangkap gitu. Tadi Ugo misalnya, Ugo mengatakan kalau enggak salah gini ya. Hal satu hal kecil bisa menjadi kesempatan hal yang apa namanya? Besar itu ya. Memunculkan dari ya. Ini betul ini. Jadi ada orang yang mengatakan gini ya, seorang filsuf itu sebetulnya selama hidupnya itu sebetulnya hanya ngomong satu hal biasanya. Ngomong satu hal, jadi fokusnya cuma satu kata sebetulnya. Iya, tapi diputar-putar terus gitu. Iya, justru banget. Jadi memang satu hal saja. Jadi memang soal kedalaman itu sebetulnya yang dia gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya kaitannya dengan pertanyaan Mas Bambang tadi itu. Ini juga terkait dengan pertanyaan Mas apa? Cahyati tadi. Ya, saya memang setuju ya, apa jadi ya sudah saatnya kita namanya ya saling kan paling ya berdiskusi yang diteruskan untuk membaca apa ya? Ya karya ya. Karya ya. Ya bagaimanapun the author is dead ya kan? Ya. The author is dead ya. Jadi ya memang harus apa ya anu ya kan? Ya, ya seniman kok kayaknya hanya bisa anu itu menceritakan proses penciptaannya itu ya. Ya, tapi untuk pengalaman apa pengalaman pemaknaannya bisa ditafsirkan banyak apa banyak banyak orang gitu. Tapi yang masih saya tunggu ya, tak ulangi berkali-kali tujuannya supaya anu memang tujuannya supaya apa menantang banyak orang itu ya. Yang saya tunggu itu adalah sebuah pertemuan diskusi yang sampai akhirnya menghasilkan gagasan itu loh. Nah itu loh. Jangan anti gagasan ya gitu loh. Ya enggak? Ya. Saya membayangkan gini ya. Saya menduga tuh ya. Ugo tuh mungkin salah satu belum puas gitu. Kalau menurutnya karya-karyanya itu juga belum bisa apa mengental secara diskursus, secara gagasan juga kan? Iya nggak? Iya. Bukan hanya apa? Bukan hanya laku keras, bukan hanya dipamerkan sana sini, tapi kan? Iya. Pemaknaan itu kan sampai gagasan. Iya. 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 Tapi pikir ini yang apa yang saya harap di lingkungan kita bisa kita mulai ya? Iya. Itu. Semua untung. Iya, sebetulnya. Iya. Iya. Ya. Oke, oh ini ada lagi Mbak Koni masih menanggapi. Menurutku bukan mengalami sublimasi tapi katarsis. Aduh. Nah, gimana, Pak? Yang katarsis. Ya, mungkin ya. Kalau katarsis itu biasanya lebih dikaitkan sebagai anu ya sebagai cara untuk pelepasan, lebih pelepasan itu teori seninya apa sih Aristoteles ya itu ya. Sedangkan kalau sublimasi itu memang harus menciptakan tujuan baru terus menerus itu ya. Tujuan baru, itu. Katarsis itu hanya untuk apa? Untuk pelepasan. Sublimasi itu ada sesuatu yang baru gitu ya. Ada pencerahannya gitu ya, Pak. Ada tujuan apa? Tujuan baru gitu ya. Itu ya. Kita pikir itu aja. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada, oh mungkin sebelum kita akhiri ada statement terakhir, monggo dari Mas Ugo dulu, Senika. Panas sih. Ya nggak harus statement ya, artinya apakah kemudian kesannya atau pendapat bagaimana lebih ke apa ya, ya proses selama inilah bagaimana kemudian mungkin apa ada bayangan kedepannya akan kemudian seperti apa dalam dari proses ini gitu. Ya. Saya sih berharap bahwa keindahan artistik ataupun apa ya bentuknya baik dari rupa, sastra, musik dan sebagainya itu bukan sesuatu yang kita bikin-bikin itu tadi ya. Tapi menurut saya sebuah karya akan mempunyai mempunyai daya inspiring gitu ya, mempunyai karya mempunyai nilai lebih gitu dari sekedar apa karya yang bagus secara umum terus hilang begitu saja dalam arti mungkin entah ke ruang-ruang pribadi para kolektor begitu ya. Tapi kita berharap bahwa dalam kekaryaan begitu ya. Apa sih sebenarnya? Kita harus bertanya dan berani bahwa apa sih sebenarnya keindahan dari dalam diri saya sendiri, kekuatan dari saya sendiri, artistik saya sendiri seperti apa? Itu tidak bisa dibuat-buat menurut saya. Itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang kuat dan sebagainya. Kalau memang kita juga kuat memperjuangkan itu, saya pikir. Jadi mungkin hanya sekedar sesuatu yang wagu ya, karena tidak terekspos atau apa. Karena wah ini jelek ini gitu ya. Tapi saya pikir dalam sini tidak ada seperti ini. Jadi ya. Keindahan ataupun artistik dalam arti yang verbal begitu ya. Itu muncul dari sebuah kekuatan si perupanya. Itu muncul dari kengeyelan perupanya, dari bagaimana dia mempertahankan diri, seberapa kuat dia memperjuangkan itu. Saya pikir sebuah seni keindahan atau artistik munculnya itu dari situ. Oke. Ya. Pak Nardi, ada begini ya Pak. Hari-hari ini itu sebetulnya dalam dunia berkesenian itu kita semua tuh sudah mendapatkan apa saja. Dalam artian gitu. Gitu. Jadi fasilitas ya, ya toh ya, ya. Apa itu dapat gitu ya, ya toh ya. Itu dapat gitu. Nah mari kita apa namanya apa kita di tengah-tengah gitu, kemakmuran ya walaupun relatif ya, itu anu apa kita memberi apa tempat untuk yang membuat kita itu ya berdialog dengan ya, dengan ya. Cara yang itu ya itu sudah ada. Saya terima kasih di sana sih sudah 1-2 sudah ada gitu. Tapi mari kita intensifkan gitu. Karena itu
menguntungkan masyarakat dan seniman itu juga gitu loh. Iya. Nanti sekarang itu kan apa ya, galeri ada di mana-mana dan setiap seniman punya anunya gitu. Iya. Ya, itu ya, ya, itu ya. Mari kita apa namanya, kita isi dengan apa? Iya. Dengan ya. Apa yang ngomong-ngomong gitu ya. Iya. Hmm. Ya mungkin melelahkan dan tidak terlalu spektakuler ya. Tapi sebetulnya memberi kepuasan juga itu ya. Iya, ya, iya, secara iya. Ya itu ya. Ya itu ya itu baik juga kalau kita saling mengingatkan iya. Apa. Ya, iya. Gitu. Iya. Kesempatan juga sih sebenarnya ketika ya, sistem paling tidak sedikit demi sedikit kita menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Pasar yang begitu besar gitu kan itu sebenarnya sebuah kesempatan berupa atau pemusik atau menciptakan apa aja menurut dia sendiri sebenarnya karena dengan pasar yang sangat besar ini itu saya pikir besar luas dan mereka akan membeli apa saja sebenarnya jadi saya pikir ini sebuah waktu atau zaman saat gitu ya saatnya sebenarnya kita bisa membaca peluang itu bahwa ketika pasar begitu luas begitu besar kenapa kita malah menjadi menyempitkan diri ketika yang bagus seperti itu yang laku seperti itu sebenarnya seharusnya menurut saya muncul warna-warna sendiri, masing-masing orang itu punya kekuatan sendiri, dan itu yang menurut saya harus dikuatkan, ditanggapi, dan diperhatikan begitu ya, karena sayang kalau kekuatan-kekuatan personal itu menjadi hilang karena sistem yang kita belum bisa mengatakan itu sistem kita sempurna baik atau apa ya. Tapi kita sebenarnya sedang menuju ke sana. Kita harus bekerja sama gitu. Iya. Seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Oke. Demikian tadi media artis kelima atau program terakhir di gelaran Art Shop 2020 ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Dan jangan lupa masih ada 4 hari lagi Art Shop buka sampai hari Sabtu. Jadi kalau masih ada hari Jumat dan Sabtu itu ada 4 sesi sampai malam. Untuk mengakses atau mengunjungi Art Shop silakan dilihat info-infonya ada di web Art Shop artshop.co.id dan juga pantau dan simak terus informasi yang ada di Art Shop di media semua media sosial kami ada Instagramnya artshop.id, Twitternya Art Shop, Facebooknya Art Shop, YouTube-nya Art Shop gitu. Terus jangan lupa juga masih berlangsung Art Shop Resilience secara daring di website. Jadi memang kami akan terus mengupload kegiatan-kegiatan yang ada di Art Shop ini. Yang juga ada video episode 1 sampai 7 di Expanded Art Shop juga. Ini bisa dinikmati secara online di YouTube dan juga semua kanal media sosial Art Shop. Sudah diupload semuanya. Jadi bagi yang memang belum sempat datang ke Art Shop tidak kemudian menjadi jangan berkecil hati dan kemudian tidak bisa mengikuti apa yang ada di Art Shop lewat online ini kami berusaha bagaimana Art Shop hadir di hadapan teman-teman semua lewat gadget yang sudah kita pegang bersama-sama hari ini. Demikian selamat malam dan terima kasih pada Pak Narti, terima kasih Mas Ugo. Malam hari ini sudah kita berbincang sangat panjang dan sangat dalam dan juga banyak sekali. Terima kasih pada semua yang mengikuti acara media artis malam ini, juga pada beberapa penanya tadi, semoga tidak berhenti di sini. Karena saya juga di luar forum ini dan juga di setelah Art Shop kita masih akan terus berdiskusi
banyak hal mengenai praktek seni dan bagaimana hubungannya dengan beberapa teori yang apa namanya dibahas secara baik itu secara akademik atau kemudian bagaimana pengalaman saling inilah apa namanya saling memberi sesuatu yang bisa kita pelajari atau kita gunakan bersama-sama hasilnya itu. Itu dari saya, terima kasih dan selamat malam. Oke.